Okey. Assalamualaikum semua. Hari ini Mak nak masak bubur kacang hijau berperisa durian. Hari ini ada durian orang bagi, jadi kita masak bubur kacang hijau. Ni kacang hijau ni sebenarnya dah direndam dalam 1 jam. Jadi Mak masukkan dalam periuk bubur air dan bubur halia. Jadi Mak akan rebus lah. Mak akan rebus sampai dia masak. Kita buka api, kita masak. Mak bubur minyak dalam satu sudu dalam air ni supaya dia cepat masak kacang tu. Itu petuang dulu-dululah. Bubur minyak masak dalam satu sudu. Lepas tu kita tutup. Halia lebih kurang dalam 1.5 inci ke macam tu. Kacang 1 cawan macam tu. Kalau nak lebih pun tak apa, sebab Mak makan untuk 2 orang. Kalau ada lebih kan dapat lagi ganjaran merasa. Okey, kita bubur air lebih sikit tak apa, sampai dia kembang nanti. Okey, kita tutup dulu ya. Okey, sekarang ni dia bahan-bahan untuk yang untuk kita nak tuang ke dalam bubur kacang tu ya. Ini durian. Durian ni saya dah simpan semalam dalam peti ais. Ini santan kotak, garam, gula dalam 2-3 sudu lah. Dan ini manisan, gula Melaka. Nanti kita tengok dalam periuk tu, kalau dah empuk, kita akan masukkanlah bahan-bahan ini. Okey, kita tengok bahan yang direbus tadi. Okey, kita buka kacang yang rebus tadi. Kita tengok dah empuk ke belum. Okay, ini dia teman-teman. Hancur. Kita bubur minyak tadi, dia cepat hancur. Ini dia. Okey, dah empuk. Kita boleh masukkan gula. Gula terpulang lah. Kalau nak manis, kita bubur lebih lah. Okay, ini gula putih sikit. Kita bubur garam. Kita bubur durian. Kita kacau. Kita kacau dia. Kita masukkan santan. Terpulang lah. Kalau nak pekat ke, apa yang suka nak cair, terpulang. Kita buat sedang-sedang lah ni. Bila siap ni, boleh dimakan bersama dengan roti. Roti pun boleh, roti jali pun boleh. Tengok dia kepanisan dia macam mana. Tunggu dia punya gula dia hancur. Kita rasa dia punya manis. Bubur halia tu nak bagi buang angin dan rasanya pun sedap. Kalau nak bagi daun pandan pun boleh. Bisa je tak bubur daun pandan bagi rasa halia tu. Okey, sahabat-sahabat, ini dia bubur kacang kita dah siap. Boleh dimakan bersama roti. Okey. Terima kasih sahabat-sahabat. Okey, inilah dia bubur kacang durian dimakan bersama roti. Okey, selamat menjamu selera semua. Bye.